kita dengan kritis dan mendidik. Yang kedua, dengan disajikan contoh iklan media cetak melalui media PowerPoint, siswa dapat memeragakan informasi peperangan iklan media cetak secara lisan dengan tepat. Yang ketiga, setelah mengamati tayangan video pembelajaran tentang organ pencernaan manusia, siswa dapat menentukan organ pencernaan dan fungsi pada sistem pencernaan manusia dengan tepat. Yang keempat, setelah mengamati tayangan video pembelajaran tentang organ pencernaan manusia, siswa dapat membuat poster tentang sistem pencernaan manusia dengan tepat. Yang kelima, dengan disajikan lagu berjudul Mars Hidup Sehat, siswa dapat membedakan ciri-ciri nada mayor dan minor dengan tepat. Yang keenam, melalui kegiatan mengamati video lagu berjudul Mars Hidup Sehat, siswa dapat menyanyikan lagu bernada mayor dan minor diiringi dengan musik ritmis dengan tepat. Nah, sekarang kita akan mengamati gambar yang Bulas tampilkan di sini ya. Ayo, ada yang tahu nggak ini gambar apa? Bisa anak-anak lihat pada gambar tersebut menampilkan seorang anak yang sedang makan sayur-sayuran. Tubuh kita membutuhkan nutrisi agar selalu sehat. Sayur-sayuran dapat memenuhi kebutuhan makanan B2SA, yaitu makanan yang beragam dari gizi, seimbang, dan aman yang diperlukan oleh tubuh kita. Selanjutnya, kita akan mengamati gambar yang boleh tampilkan lagi ya. Bisa anak-anak tebak ini gambar apa, ayo? Ya, benar. Gambar tersebut menampilkan seorang anak yang sedang sakit perut. Nah, mengapa? Karena kurangnya asupan makanan atau anak tersebut tidak sarapan di pagi hari. Sarapan sebelum beraktivitas sangat penting bagi kesehatan kita, karena tubuh perlu energi untuk beraktivitas seharian. Maka dari itu, anak-anak biasakan ya untuk sarapan di pagi hari sebelum melaksanakan aktivitas. Nah, setelah ini Bu Laras akan menampilkan gambar lagi ya di sini. Coba anak-anak amati gambar ini. Hal menarik apa saja yang ada di gambar ini, ayo? Hal menarik yang ada pada gambar tersebut misalnya pada iklan sabun cuci Mama Lemon. Sabun cuci Mama Lemon ini merupakan sabun cuci piring, sabun cuci sendok, dan lain sebagainya. Nah, coba pada iklan tersebut menawarkan apa saja, ayo anak-anak. Iklan Mama Lemon menawarkan produk, yaitu sabun cuci piring, sikat cuci piring, lap cuci piring, dan lain sebagainya. Untuk gambar selanjutnya, anak-anak bisa amati ya dan mendeskripsikan gambar tersebut, kemudian menyebutkan hal menarik apa saja yang ada pada iklan tersebut. Setelah itu, anak-anak tuliskan ya pada lembar kerja yang sudah disediakan. Gambar yang sudah anak-anak lihat sebelumnya disebut dengan iklan. Iklan berfungsi untuk mempromosikan sesuatu. Unsur iklan terdapat kata-kata dan gambar yang mengandung kata kunci tersebut. Kalimat yang menarik dan mudah untuk dipahami, serta gambar yang menarik menjadi hal yang penting pada sebuah iklan. Gambar di sini dilihat dari segi warna, kemudian bentuk, penataan, dan lain sebagainya. Kalimat persuasif atau bersifat mengajak penting ditampilkan. Hal ini bertujuan untuk menarik minat dari para pembaca agar tertarik dengan produk yang kita tawarkan. Kalimat bisa ditulis dengan menarik dan bisa diberi 5.
Hal ini bertujuan untuk agar pembaca bisa tertarik dengan iklan yang kita tawarkan, kemudian dapat mengingat tulisan yang ada pada iklan tersebut. Sebelumnya, kita sudah menyimak mengenai makanan sehat yang dibutuhkan oleh tubuh kita. Makanan yang kita makan akan dicerna dan diserap oleh tubuh melalui sistem pencernaan. Nah, apa saja bagian dari sistem pencernaan manusia? Saat kita makan, organ pertama yang dilalui adalah mulut. Setelah dikunyah, makanan masuk ke dalam kerongkongan. Selanjutnya, melewati lambung. Di dalam lambung, terjadi pemecahan zat makanan yang kompleks menjadi molekul yang lebih sederhana. Lalu, makanan berjalan ke usus halus dan diserap sari makanannya. Setelah itu, berjalan ke usus besar dan terjadi penyerapan sisa air dan pembusukan makanan. Yang terakhir, makanan akan keluar melalui anus dalam bentuk kotoran. Semua orang tentunya ingin hidup sehat, bukan? Hidup sehat merupakan hal yang berharga di dalam kehidupan. Bu Laras sudah menyiapkan lagu dengan judul Mars Hidup Sehat, ada pada link di bawah ini ya. Anak-anak bisa berlatih bernyanyi terlebih dahulu ya setelah ini. Setelah anak-anak mendengarkan lagu Mars Hidup Sehat, coba anak-anak bisa sebutkan ya, dalam lagu tersebut terdapat tangga nada apa saja. Tangga nada dibagi menjadi dua, yaitu tangga nada mayor dan tangga nada minor. Berikut ini merupakan ciri-ciri dari tangga nada mayor dan tangga nada minor. Yang pertama akan ibu bahas yaitu ciri-ciri dari tangga nada mayor. Yang pertama, untuk ciri-ciri dari tangga nada mayor, lagunya bersifat riang gembira. Kemudian, yang kedua yaitu bersifat bersemangat. Yang ketiga, umumnya diawali dan diakhiri dengan nada du. Untuk ciri-ciri yang kedua yaitu ciri-ciri dari tangga nada minor. Untuk yang pertama, ciri-ciri dari tangga nada minor yaitu lagunya bersifat sedih. Yang kedua, terdengar kurang bersemangat. Kemudian yang ketiga, umumnya diawali dan diakhiri dengan nada la. Nah, dalam lagu Mars Hidup Sehat, coba anak-anak analisis lagu tersebut termasuk dalam tangga nada mayor atau minor. Setelah itu, anak-anak bisa mencari lagu lain ya dengan ciri-ciri tangga nada mayor dan minor. Dari kegiatan belajar kali ini, kita sudah belajar apa saja ayo anak-anak? Ya, kita sudah belajar mengenai iklan, sistem pencernaan manusia, dan mengidentifikasi ciri-ciri tangga nada mayor dan minor.
Setelah ini, anak-anak bisa belajar membuat poster mengenai sistem pencernaan manusia dan menyanyikan lagu Mars Hidup Sehat dengan diiringi musik ya. Cukup sekian pembelajaran kali ini ya. Apabila ada kesalahan dalam penyampaian materi, Ibu mohon maaf. Semoga materi yang Ibu sampaikan ini bermanfaat ya untuk semuanya. Jangan lupa tetap jaga kesehatan ya anak-anak. Sampai bertemu di pembelajaran berikutnya ya. Tetap semangat belajar di mana saja, kapan saja kalian luar biasa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.